Okay, Assalamualaikum. Selamat tengah hari dan apa lagi ya? Selamat Hari Raya, Aidilfitri yang mulia. Okay, ada permintaan yang PM saya untuk tunjuk cara nak letak lampu goyang-goyang katanya. Okay, saya menggunakan video editor iaitu Filmora 9.3. Okay, ilmu daripada Ustaz Fauzi. Okey, caranya macam ni senang saja. Yang pertama, cikgu kena ada Filmora sendiri. Lepas tu kena ada bahan mentah. Bahan mentah ni ialah lampu lah. Okey, lampu tu dalam bentuk PNG. Kalau cikgu pandai Photoshop, cikgu boleh juga buat animation lah Photoshop. Tapi sebab kita masuk Filmora ni, kita nak letak lagi gambar-gambar yang lain, jadi guna Filmora lah. Okey, macam biasa kita klik di import media files dekat sini. Ataupun kita boleh control I. Lepas itu kita pergi dekat lampu lah, koleksi lampu dekat sini. Saya pilih yang telah saya buat PNG. Okey. Lampu ni, okay, dua lampu pun tak apa juga. Okey, lepas tu saya open. Ni saya tunjuk asas sajalah. Kalau cikgu nak tambah music ke semua tu boleh lah. Okay, lepas itu dia ada triknya dekat sini. Okey, kita nak lampu kita tu muncul one by one. Jadi kita kena pastikan kita tambah add video track. Okey, add video track berapa lampu yang nak muncul one by one tu. Katakan 3 lampu kita nak copy paste kejap lagi. So kita sediakan dahulu dia punya track. 1, 2, 3, 4, 4 lah. Okey, contohnya. Okey, ni yang pertama. Okey, kita bagi efek dulu untuk lampu yang pertama dan lampu yang kedua. Okey, dia macam ni lah, lebih kurang. Okey, okay, ni dua lampu yang berbeza. Bagi efek dulu. Kita nak start daripada awal pun boleh. Tapi yang kedua ni, okay, yang ni kita panjangkan sedikit. Yang itu kita panjangkan sedikit. Okey, sekarang kita dah ada dua lampu. Okay, kita tengok dulu lampu yang pertama. Okey, kita kecilkan dia. Okay, dia akan muncul daripada atas lah. Okey, lepas itu kita bagi efek. Okey. Nah, sebelum tu kita kecilkan dulu lampu yang ni. Okey. Di sini contohnya. Okey, jangan kita buat lagi banyak layer sebab kita perlu bagi efek untuk dua layer ni dulu. Nanti kita nak buat muncul yang sama juga, cuma mungkin saiz berbeza, baru kita baru saya tunjukkan macam mana untuk yang seterusnya. Okey, untuk yang ni cikgu tengok dekat sini, dia ada transition, dia ada efek. Okey. Tapi yang kita nak pilih bukan dekat transition, yang kita nak pilih adalah motion. Motion ni cikgu double click saja dekat lampu ni. Okey, dia akan naik dekat sini motion. Okey, dekat sini dia ada banyak pilihan lah. Yang cikgu nak bagi dia muncul macam mana kan? Sebab yang ni kalau kita nak buat yang berbeza, kita boleh cut pun benda ni. Sekejap lagi saya tunjuk. Tapi bila kita aktifkan timeline dekat sini dan aktifkan clip dekat sini. So contohnya kalau kita down up macam ni. Okay, so dia akan muncul tanda efek dekat sini sekali. Okay, bermaksud sampai habis nanti dia akan naik. Okay, macam tu juga dekat sini. Okay, kita pilih dekat sini down up one. So dia akan muncul macam tu lah. Kemudian dia akan naik. Kalau cikgu nak dia perlahan ataupun kuat, dia ada dua cara lah dekat sini, ataupun laju. Okay, kita cuba pilih yang ni dulu. Okay, dia akan turun macam ni lah. Okay, dia akan turun. Dia lagi panjang kita punya klip tu, dia akan pilih lama lah dekat situ. Okay, tapi kalau cikgu nak buat cepat-cepat dia muncul, cepat-cepat dia hilang, cikgu boleh perlahankan klik dekat sini. Okey, klik kita. So dia akan kejap lagi dia akan hilang lah.
Kalau kita nak sediakan video kita tu dalam 60 saat, iaitu 1 minit, so kita tetapkanlah dekat sini. Okey, habis yang ni satu lampu. Okey, trik yang kedua, yang ni saya tak cuba lagi untuk kita right click ni. Tapi saya rasa dia boleh lah. Saya try tengok, kita boleh masukkan duration ni. Duration ni pun, dia bukan, dia untuk video saja yang tu dia akan bagi kesan. Okay, untuk kita buat slow-mo ataupun kita buat slow-mo dengan apa satu lagi tu yang cepat lah. Okay, kita kena pergi dekat, tak ada dekat sini, bukan dekat duration dia, sepatutnya tak naik dekat sini lah. Okey, itu satu. Okey, ataupun cikgu nak bagi kesan yang sama lagi, kita boleh kerat juga klip ni. Okey. Okey, caranya klip yang sama juga. Okey, cikgu boleh pergi dekat katakan lampu ni, cikgu nak bagi dia berkali-kali turunnya. Okey, cikgu pergi dekat mana cikgu nak mulakan dia turun kali kedua. Cikgu boleh klip boleh cut dekat sini. So yang ni pun automatik dia akan ada lah, ataupun cikgu nak tukar motion lain pun boleh juga. Okey, jadi dia akan buat kali kedua lah. Okey, katakan yang ni saya nak potong dekat sini. Potong dekat sini, saya aktifkan dia punya track dekat sini, dah klik dekat sini, saya aktifkan juga, baru kita potong. Okey, jadi dia akan motion yang sama lah. Okay, saya cuba play dekat sini. Okay, and then kita tengok pula yang kedua jadi macam mana. Kita dah menghampiri, kita naik, berturun lagi, kita naik, berturun lagi. Okay, itu yang trik yang pertama lah. Okay, untuk trik yang kita nak munculkan dia banyak, klip yang sama juga, tapi mungkin saiz yang berbeza, mungkin time yang berbeza dekat atas ni, kita boleh copy dan paste sahaja. Okay, untuk copy dan paste ni saya bagi tip sikit. Cikgu jangan letak yang merah ni dekat tengah-tengah ni, copy lepas tu paste, nanti tak aktifkan pula track dia. Okay, tak aktifkan pula sebelum ke selepas nak paste, copy dia ha. Nanti kalau klip sikit macam ni, okey lah. Kalau kena klip yang banyak-banyak tu, pening kat mana dia paste, dia tempek pun tak tahu kan. Jadi cikgu boleh pilih, tentukan dahulu. Okey, katakan cikgu dah suka dia punya jatuh dia macam tu, dia ada lagi pilihan yang lain, cikgu boleh cuba. Okey, dia mungkin untuk center clockwise ni mungkin tak sesuai lah. Okey, untuk lampu yang bergoyang ke kiri ke kanan tu, mungkin kita boleh pilih yang ni. Okay, saya cuba pilih yang ni. Saya aktifkan track ni, aktifkan klik ni. So saya pilih yang ni. So dia akan jadi macam tu. Kalau kita panjangkan, so kita ada dua pilihan dekat sini. Okay, kita boleh click down. Okay, click down. Okay, dia akan lampu yang sama sebab dia tak copy lagi. Okay, cepat lambat dia tu lah, kita kena set dekat dia punya clip dia tu. Okay, mula dia jatuh macam ni, so dia akan stop. Kita nak continue dengan macam tu pula dia mai. Okay, boleh sahaja. Tu tips yang kedua lah. Okay, yang ketiga cikgu nak buat banyak lampu. Lampu yang sama, efek yang sama juga, cikgu klik dekat sini. Okay, katakan saya nak copy yang di sebelah sini lah, nak letak ada 3 ke ada 2 ke. Cikgu boleh tekan shift. Okay, macam tu. Okay, so kita right click dekat sini, kita copy. Okay, lepas tu kita aktifkan dekat track mana kita nak copy, dan kita letaklah dulu jauh sikit daripada dekat atas ni lah. Katakan contoh saya letak dekat sini. So saya boleh paste, dia akan muncul dekat sini lah. Okay, tak kisah, cikgu boleh scroll saja dekat sini. Tapi cikgu kena ingat, kalau banyak-banyak klik tu, kalau kita tak aktifkan macam ni, dia nanti mana-mana kan. Tapi dia kita ada bar lah, kita boleh besarkan dan kecilkan dekat sini. Okay,
Okey, lepas itu kita tengok lampu yang kita copy tasat ni, dia ada dekat sini lah. Ada dua lampu dekat sini. Okey. Lepas tu kita boleh mungkin buat besar sikit saiz dia. Dan ada satu lampu lagi. Okey. Lampu yang tadi hilang lah. Okey, yang ni kita buat yang kecil sekali. So, dia akan ada macam ni lah. Okey. Kan ada macam ni. Okey, dia akan ada macam ni. So, yang tadi dia hilang, tak apa sebab kita tengok dulu perjalanan dia macam mana. Okey, kita copy pula yang kedua. Okey, copy, kemudian kita pergi dekat sini. So, kita paste. Kalau nak betul-betul dekat sini, kita paste dekat sini. Okay? So, dia akan muncul dekat situ. Jangan letak tengah-tengah. Nanti dia akan renggang dengan sendiri. So, dekat sini pun sama juga. Kita akan kecilkan saiz sebab kita dah duplicate. Duplicate. Kita dah duplicate dia punya cara datang dia. Besar dan kecil dan cara hilang dia. Dan saiz dia. Nanti kita boleh kecilkan atau kita boleh besarkan. Okey. Okey, ni contohlah. Okey, kita cuba play tengok apa nak, apa yang terjadi. Okay, dia akan turun macam tu lah. So, dia akan turun satu lagi. Okey. Ni dia agak lama lah. Dia akan hilang, dia akan datang semula. Okey. So, itu asas lah. Jadi, cikgu boleh tentukan macam mana dia nak display cepat dan lambat. Cikgu boleh main dekat ni lah, dekat klip ni. Klip gambar ni. Kita nak cepatkan ke? Kita nak laju ke perjalanan dia? Okay, kita nak one by one ke? Kita nak mana yang hilang dulu? Bergantung kepada panjang pendek klip tu. Okay. Kita nak yang mana stay, yang mana keluar. Okay. Okay. Ini saya play semula. Okay. Keluar one by one. Keluar lagi. Kemudian dia akan muncul lagi. Cara yang lain pula. Okay. So. Okay. Dia akan terapung lah ikut logik lah. Kalau cikgu nak letak apa-apa PNG kat sini macam dia nak. Tergantung pun boleh juga. Okey. Kemudian dia akan hilang. Okey, ada 4 step dekat sini. Okey. 4 step tadi kita pastikan lampu yang first tu kita buat dia punya kita tetapkan dulu dia punya motion, baru kita copy. Dan berapa lampu kita kena kecilkan saiz dan besar. Dan yang keempat, laju, lama apa semua tu bergantung kepada bar ni lah, clip bar ni dekat mana yang kita nak letak. Okey, ini itulah kalau untuk nak, sebab ada orang yang ada cikgu yang PM saya, sebenarnya saya akan buat kelas tapi saya hanya limited kepada 6 orang melalui studiat. Slot pertama dah penuh, slot yang kedua belum penuh lagi. Saya perlukan slot yang kedua dalam 2 orang lagi. Tarikh insyaAllah dalam minggu depan saya akan buat. Ya, free. Memang free. Kita gunakan masa ini berilmu berguru demi ilmu. So, tukar-tukarlah yang mana ada kemahiran ni, dia ajar yang ni. Yang mana ada kemahiran yang ni, dia ajar yang ni. Macam tu sajalah. Macam saya pun, saya dapat ilmu ni daripada Ustaz Fauzi. Okey, ada sertifikat. Tapi kelas kita buat, saya buat ni tak ada sertifikat lah. Okey, kelas seronok-seronok dengan kawan-kawan yang berminat. Itu sahaja. Okey. Okey, kalau cikgu nak jinin. Kalau cikgu nak. Apa dia. Dia punya keaslian lagi tu, cikgu boleh lukis lah lampu tu. Okey, kita ada banyak software yang kita boleh lukis. Okey, jelas nak?
Yang lain tu kita boleh masukkan lah untuk yang nak letak latar belakang apa semua tu boleh register satu kelas saya perlukan 6 orang sahaja, 5 orang sahaja, 16 saya akan menggunakan StreamYard. Saya akan melalui StreamYard saya akan share screen semualah. InsyaAllah saya akan buat pada minggu depan. Okay, kepada yang bertanya tu, silalah cuba buat yang dah ada kemura tu. Okay, kita kreatif-kreatifkan lagi. Lepas ni kita boleh buat motion. Contohnya pada guru yang ajar sains ke, kan? Macam mana nak buat pembentukan sel tu, kan? Dia ada pergerakan dekat sini. Okay? Jadi murid kita lebih faham lah. Sekarang ni kita praktis untuk raya-raya sajalah. Nanti lepas raya kita mula pula untuk pelajaran. Okay, itu pentingnya ilmu. Kenalah beramal. Okay? Ni saya nak tunjuk sikit yang saya dah buat dekat sini. Saya open tapak kosong. Okay. Saya buat nombor dekat sini. Tak simpan. Okey, ni tapak kosong yang saya buat. Tengok tak lampu? Lampu yang sama, motion yang sama, tapi dia punya area dekat sini banyak lah. Okey, ini ikut kreativiti kita lah. Kita jangan harapkan satu lampu sahaja. Kemudian kita nak macam-macam perubahan. Okey, sebenarnya dia linear benda ni. Apa yang dia lalu dekat sini, apa yang dia kena, apa dia punya motion, dia punya efek, semua dia akan gerak dekat sini. Dia punya transition apa semua tu dia akan lalu. Okay, dia akan play lah current motion. Okay, jadi jangan limitkan satu lampu. Kita kena copy paste, kita kecilkan ke besarkan, kan? Kalau yang dah biasa main Photoshop, main layer tu, insyaAllah masuk saja kat dalam Filmora ni, dia dapatlah ilmu tu. Okay, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya. Sekali lagi, maaf zahir dan batin. Terima kasih.